Jadi saya di sini hanya mau sharing-sharing aja gitu ke kalian, bukan saya jadi lebih hebat dan lebih tahu, tapi saya hanya ingin memberitahu, hanya ingin men-sharing dan saya ingin belajar bareng sama kalian. Mengeluarkan sifat hello world pada command line, pada terminal itu
Jadi buat foldernya ini ada kita buat itu HPAP itu helper aplikasi .netview.net itu nanti dia ngegenerate sendiri. Jadi dia buat .net pemrograman .net lalu .restore. Nah, .restore ini dia untuk membangkitkan dependensi kebutuhan yang ada di project producer-nya. .net run itu buat menjalannya. Sebenarnya sebelum .net run itu biasanya dipakai .net build. .net build itu untuk memanggil fungsi-fungsi yang kita ubah di controller atau di model seperti itu. Nah ini tadi saya contohkan hanya mengeluarkan ini hello world. Jadi ya seperti biasa kan kalau kalian belajar C, belajar Python biasa kan juga pasti command line biasanya hello world gitu. Nah selanjutnya itu saya sharing tentang aplikasi. Nanti di sini akan jadi sebuah web yang tinggal di desain itu HTML-nya, lalu modelnya sudah kebenaran sendiri dengan gambarannya. Oh ya, aplikasinya nanti MVC bentuknya. MVC itu jadi model view controller. Model itu adalah kumpulan data-datanya kan ya, kumpulan data struktur datanya nanti dibangkitkan dan dia jadi nge-generate sendiri dan datanya itu dipanggil di controller. Setelah dipanggil di controller, dari controller itu dikirim lagi ke view. Nah, untuk menggunakan generate itu kita butuh Node.js dan npm. Mas, kalau misalnya dia mau ditanyakan, langsung ditanyakan aja. Kenapa? Ini karena tadi Node.js dan npm itu dibutuhkan, kita harus install mereka dulu. Install npm, npm-nya install versi sekian yang terbaru saja. Selanjutnya, scaffolding with using human. Nah ini dia yang saya suka dari itu Yoman ini ya, bisa scaffolding jadi otomatis langsung kebuat semua tuh controller, view, modelnya yang mau kita buat. Nah di sini ada pertama tuh install dulu generator aspirant powernya itu Yomannya. Min-G itu adalah global jadi diinstal secara global semua directory gitu. ASP.NET itu jadi kita membuat scaffolding aplikasinya. Nanti kita akan mengeluarkan seperti ini. Dipilih mau web yang web kosong sederhana putih doang, mau bentuk konsol, web aplikasi atau basic tanpa authorization atau login dan kawan-kawannya, web API, task library atau unit test. Nah, di sini yang saya coba itu membuat web application. Jadi kan ya, tadi web application di situ dia ada langkah-langkahnya tuh gampang banget, cuma milih mau pakai bootstrap atau semantik, terus masukin namanya apa. Di sini saya bikin openSUSE dan kegenerate semuanya, view-nya, modelnya dan controller-nya. Nah untuk membuat kelas-kelas baru kan tadi kan udah kebuat otomatis pasti cuma satu doang yang home ya, tentang home. Buat baru, misalkan saya pengen nge-generate lagi blog tentang blog, tapi ingin langsung model, controller, dan view-nya itu bisa menggunakan ASP.NET MVC controller, blog, controller. Nah, sub-generatornya itu bisa dilihat di GitHub-nya, di situ openSUSE generator ASP.NET sub-generator. Di situ dokumentasinya sangat lengkap dan baik. Nah, di sini yang saya ambil contohnya adalah database menggunakan SQLite. Apa sih yang dibutuhkan itu yang penting adalah entity provokornya itu harus ada di dependensi. Nah, ini yang dibutuhkan, terus toolsnya ini yang harus ada di project.json yang jangan lupa di input di project.json-nya, lalu di restore nanti dia akan kebangkitkan sendiri. Kalau misalkan menggunakan Microsoft Visual Studio itu biasanya install pakai Nuget. Nah kalau misalkan ini kita hanya tinggal restore, masukin ke project.json dan restore. Ini connect database ini buat ngeceknya dependensi yang tadi kita masukkan itu udah keinstall atau belum sih. Kita bisa pakai .net yang dimintai terus di restore. Lalu dia membuat create model, lalu nanti ada modelnya, controller, dan view-nya. Nah ini saya buat blognya itu blog, post, berarti ada tabel blog, ada blogging context.
itu DP konteksnya. Ini tadi kan yang model sudah saya buat, sudah saya tentukan apa atributnya, apa nama tabelnya, itu saya generate dengan cara migration. Ini bisa my first migrationnya jelas, itu bisa apa aja, bisa namanya model atau blog kayak gitu. Nanti dia kebuat sendiri tuh diagram desainernya. Kurang kebayang ya, bisa ada nanti dia kebuat sendiri. Lalu database update. Setiap ada perubahan di model itu kita harus melakukan di database update. Nah, modelnya itu dipakai di controller itu. New blogging context dia memanggil membuat sebuah class baru namanya blogging context. Nah, blogging context itu karena di dalam ada fungsi add, lalu kita masukkan apa sih parameternya? Parameternya ada URL dan nama yang ditaruh dari view. Terus DB search check itu berarti dia memasukkan proses menginsert ke database-nya. View daftar blog. Nah, view daftar blog ini jadi semua yang ada di DB blog, yang ada di tabel blog ini saya tampung di view data, di view data. Nah, view data ini nanti akan dikirim ke view dan akan dikeluarkan. Oke. Lanjut sekali. Ada pertanyaan? Ada dua souvenir buat dua penanya. Terima kasih. Kalau yang baru-baru sering ya mungkin SK jadi mau juga butuh banyak-banyak ini sih. Ya, itu yang sering disesuaikan dengan
baru banget, masih baru dikembangkan dan belum pernah ada benar-benar aplikasi yang jalan sampai report sampai benar-benar itu menggunakan ini gitu, pasti dikembangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.